Halo guys, selamat sore dimanapun Anda berada. Gimana hari ini? Gimana sehat? Udah pada makan belum ini guys? Oke, kita kedatangan nih Satria 120R, punya orang, punya tetangga lah ya, nggak baca tetangga. Dia pakai karbu TM24, tapi tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasinya dia. Dia kepenginnya motornya bayarannya enak kayak gitu, tapi setelah dipasang dia motornya enggak enak, berat gitu. Nah, gimana? Kalian ada yang pernah nyoba karbu TM24 belum? Pasti kalau langsung dipasang rasanya gimana? Apakah langsung jadi atau enggak? Nah, ini ada kontennya nih, guys. Kenapa seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tanya-tanya sama Pak Bor dulu. Motornya di depan, Pak. Saya lupa. Oh ya, guys, kita lihat motornya dulu di depan. Motornya keren nih, guys. Cantik motornya. Ini kebetulan dibawain separuh body ya, bodinya enggak full. Nah, ini motornya ganteng banget. Ini karbunya nih. Tuh, karbunya keren. Punya TM atau karbu kotak ya. Wah, tampilannya semi road race. Knalpotnya ya inilah, kalian bisa lihat sendiri. Man, geser dulu ini, Man. Gak kelihatan, aduh, mau di pinggir kayak gini. Coba di tengahin dulu. Biar kelihatan semuanya lo. Cantiknya motor Suzuki Satria 20. Ganteng banget, ngiler tuh, udah keren banget tuh. Oke, nanti kita sambung lagi guys, dicobain sama Mas Rusman rasanya gimana ya. Kemarin sih udah dikasih tahu ya keluhan-keluhannya, tapi nanti aja Mas, nanti aja biar penasaran. Oke, nanti kita sambung lagi guys. Oke, selamat siang guys. Kita sambung lagi. Oh ya, kemarin videonya belum keluar ya, belum disambung lagi ya. Yang penasaran sama karbu TM24 untuk Satria 120R tidak sesuai harapan. Oke, jangan khawatir. Kita cobain. Oke, Man, cobain, Man. Nah, ini motornya nih. Kita cobain langsung sama Bang Rusman. Gimana bunyinya? Gimana tarikannya? Kita ikutin. Cuk dulu, Man. Ini motor enggak dinyalain dari kemarin. Longsamnya enak ya, Man ya. Ini kata masnya ya. Ini langsung dipasang, dia nggak nyeting. Sudah, Man, coba, Man. Wih, responsif ya, Man. Oke. Okay.
berat. Iya. Oh. Mungkin saya tinggal di kepulirnya kurang 4. Oh. Matikan. Motornya berat. Iya. Berat terus juga berat di atasnya. Oh, gitu. Selain permasalahan karbu. Iya. Ini kalau menurutmu kemarin requestnya masnya minta diapain aja? Requestnya itu minta minta di porting biar jengat-jengat katanya, kurang jengat-jengat. Jadinya itu ekspektasi motornya diganti ke UTM24 itu biar gebernya enak, terus motornya bisa jengat-jengat. Ternyata tidak. Terus kemarin katanya orangnya yang punya itu koplingnya di bagian kopling itu bunyi kasar. Oh gitu. Ya, ternyata tadi memang benar bunyi kasar. Itu kenapa-napanya biasanya saya kurang tahu. Kalau di PCR sih sepengalamannya saya biasanya di giginya. Cuma nggak tahu ini karena Satria saya belum pernah bongkar ya. Nggak tahu penyakitnya apa. Yeah. Penyakitnya sih itu, cuma bagaimana membetulkannya saya kurang paham. Oke, ini berhubung kita ketabrak azan, jadi nanti kita sambung lagi ya mas ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, kita lanjut lagi mas Isman. Oke, ini selanjutnya gimana mas Isman? Ini kan tadi keluhannya sesuai seperti yang di requestkan sama orangnya. Motornya berat. Oke. Sesuai ekspektasi. Iya. Pemikirannya orangnya mungkin dikasih karbu TM lebih besar, suaranya lebih enak, terus tarikannya lebih enak, ternyata tidak. Terus sama di bagian koplingnya requestnya orangnya bunyi, benar itu bunyi. Nanti kita bongkar lagi di channel kita yang satunya. Di Vigo Racing ya. Vigo Racing. Nanti kita tuh kupas tuntas semua di situ. Mungkin kenapa kok bunyi, terus kenapa motornya berat, enggak enak gitu. Motornya berat pengen diapain sih, motornya katanya dengar-dengar itu motornya pengen di porting biar lebih jelas-jelas, biar lebih tambah responsif. Iya. Mungkin nanti janganlah kita cepat-cepat. Kita lebih jelasnya pembongkarannya gimana ya, kita ke Digo Racing. Oke guys, jadi buat kalian yang penasaran ini prosesnya, kalian bisa ikutin terus kami di Digo Racing. Penasaran bunyinya ini mesin kenapa, ikutin terus. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe, like dan komen.